Sama Nur. Tiga. Iya. Yang belakangnya merah. Kita lagi mau ikutin papa kerja. Hai papa. It's first time buat si Nur ke Bali. Dia pengen ke Bali, terus akhirnya ke Bali deh. See you in Bali. Dia nyuruh kita nge-vlog. Mari kita nge-vlog. Aku sangat ngantuk. Bentar lagi tidur nih. Hai Bi, kita ke Bali. Dia bilang. Ayah, aku ke Bali. Dia bilang. Ya, dua aja sebelum nikah. Buat vlog gak mau sedih. Ada orang masuk pesawat pakai name tag. Takut hilang. Kenapa dia pakai name tag? Dia dari pagi moroh mu. Boleh, boleh boarding ya Pak. Terima kasih atas pesan Anda. Ada turis guys. Ada turis pakai kacamata guys. Akhirnya sampai di Bali guys. Ini adalah salah satu list ngidam aku. Dan aku ke Bali ikut suami aku kerja. Dan ini teman-teman kantornya. Aku langsung request ke suami aku untuk makan nasi pedas Bu Andika. Ini ada tempe, ada ayam paha, ada tempe semur. Habis itu ada mie-nya, ada pepes, ikan, dan ini enak banget. Sambelnya juara. Kita sampai di hotel. Ini adalah hotel pertama tempat kita nginap. Ini adalah Ina Hotel yang view belakangnya itu adalah laut. Jadi kalau misalnya kita breakfast besok pagi, view-nya itu ke laut. Dan aku mau foto-foto di bawah situ pakai tripod bareng sama baby Nur. Gak sabar besok guys. Sekarang kita lagi mau dinner guys. Ini lagi di Made's Warung. Biasanya nih di tengah-tengah itu tuh suka ada yang nari-nari salsa. Ini adalah salah satu restoran recommended dari aku dan suami aku. Sekarang aku lagi mau pesen nasi goreng spesialnya Made's. Dan ini enak banget sih menurutku. Kayak sesuai dengan looknya enak gitu. Kalian harus coba. Yuk kita pulang yuk. Nah ini yang jualan-jualan di pinggir-pinggir ini, toko-tokonya udah mulai ada yang buka gitu. Banyak banget yang udah buka. Ini karena malam makanya tutup. Cuman ini udah lumayan ya, toko-tokonya udah buka. Gak kayak waktu pas pandemi bener-bener kosong ini guys. Tokonya gak ada yang buka sama sekali. Jadi seneng banget lewat sini karena udah ada kehidupan lagi. Nah ini udah pagi, jadi aku lagi sarapan dan view-nya itu ke laut, tuh kan cantik banget. Aku ntar mau foto di situ guys. Dan sekarang kita sarapan dulu. View-nya ke laut. Yuk capcus kita cari spot foto di pantai ini. Dan ini ombaknya lagi pasang karena habis purnama. Jadi kata guys, aku hari ini mau check out, cuman jadi kita
minggir-minggir aja ya guys. Aku sempetin foto dulu karena nanti di hotel yang satu lagi pantainya kayak agak jauh gitu. Nah ini hotel di sini tuh belakangnya laut, tapi ombaknya lagi tinggi banget. Tapi kita foto untuk Instagram. Ini dia di kamar aku dan suami aku. Ini kita di hotel yang kedua, Trans Resort di Seminyak. Cantik banget, dan ini bantalnya bulu angsa, empuk. Ini view-nya keluar itu view-nya kolam berenang. Hai. Ayo kita buka. Ini agak keras guys bukannya, agak bingung tuh aku kan. Sabar ya guys. Ya gue kunci lagi. Salah, harusnya dinaikin itu. Nah pedalnya sebelah sana, dorong. Harus pakai tenaga. Iya. Akhirnya kebuka juga guys. Ini ada jacuzzinya. Dan viewnya itu ke kolam berenang di bawah, jadi ada kolam berenang buatan, ada pasir-pasirnya, dan sebelahnya ada kolam berenang beneran. Gimana kamar mandinya? Tara, wow, gede juga. Wah, di dalam ada bathtub. Kita nanti berendam ya, Nur. Nah, ini kan enak nih kalau mau mandi. Kalau kita mau plung-plung terpisah, jadi aroma wanginya nggak kecium kemana-mana, guys. Ada aku yang kurus. Ini, ada lagi. Nah, gede sih menurut aku kamar mandinya. Udah ya, ayo kita tutup lagi. Nah, ini dia dari jauh kelihatannya, dan ini di sini ada kursi kalau mau pakai sepatu. Dan ini view malam hari di hotel ini, guys. Ini aku ngambilnya dari lobi, dan ini cantik banget. Selama di Bali ini, kayak aku tuh ngerasa gerah banget kan, karena selama hamil aku tuh emang orangnya gerahan. Dan selama di sini aku kayak ngerasa selalu keringetan dan bikin aku nggak nyaman banget mau tidur, dan akhirnya aku tuh kayak berendam gitu. Di situ bisa jacuzzi, cuma kan aku lagi hamil kan nggak boleh ya kalau pas aku baca-baca. Nah akhirnya aku cuma berendam aja tuh di situ guys, dan itu enak banget. View-nya bisa keluar, cuma ini lagi aku tutup. Kalau itu masuk ke kamar. Di sini enak banget. Kalian bisa jadiin ini salah satu rekomendasi aku untuk kalian kalau mau stay di Bali. Itu ada kolam berenangnya, dan kolam berenangnya itu kayak ada pantai-pantai buatan, jadi dikasih pasir gitu sama mereka, sama pihak hotelnya. Cuman di sebelah sana nanti ada kolam yang bener-bener kolam berenang, kolam gitu loh, bukan pasir. Oh my god, so comfy.